Halo, halo, halo semuanya. Selamat sore, selamat sore, selamat sore. Welcome back. Ready Most Diaries here. Halo, 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 halo semuanya. Selamat sore semuanya. Gimana kabar kalian pada sore hari ini, guys? Apakah kalian baik-baik saja? Ataukah kalian sedang tidak baik-baik saja? Harus baik-baik aja ya, harus baik-baik aja ya, harus baik-baik aja. Kalian baik-baik aja sore hari ini. Iya, selamat sore semuanya. Selamat sore, jangan lupa yang belum makan, makan juga ya. Sekarang udah sore, yang belum makan, makan dulu, makan dulu, makan dulu, makan dulu. Sore hari ini aku bakalan nemenin kalian buat main game. Ya, ini gamenya have fun sih, seru-seruan aja. Katanya game ini tuh bisa nebak, bisa baca pikiran, bisa tahu segalanya apa yang lagi kita pikirkan gitu. Apakah emang ya? Is that true? I'm curious about it and I want to know about it. Jadi buat kamu yang sedang galau atau sedang memikirkan sesuatu, kita bakalan cek hari ini apakah jin ajaib yang akan aku mainkan sekarang ini bisa nebak pikiran kalian. Sebelumnya aku absen dulu ya. Ada siapa ini nih? Ada. Kak Kitsumitsu, selamat sore. Kak Al, selamat sore. Kak Hakim, halo. Bang Aldi, halo, selamat sore. Bang Haris, selamat sore. Kak Daniel Tejo, selamat sore. Kak Tangsani, hao ni hao, selamat sore. Kak Ardi Wijaya, selamat sore. Salam dari Bogor. Wih, selamat sore Bogor. Di Bogor hujan enggak? By the way, gila di Jakarta dari malam hujan. Seharian ini hujan. Iya, Tangsan selamat sore. Papa Satria selamat sore. Raffi selamat sore. Ilham, Kenaufal, Otsu jelek baru juga opening nih. Si jelek dasar. Kak Daniel Tejo, Kak Oyin. Oyin di sini. Hi, Rini is here. Karpai Bot, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kamirio, selamat sore. Alain Haruya, Araselia Zara, wih, selamat sore. Guys, tempat kalian hujan gak sih, guys? Tempat kalian hujan gak sih, guys? Seharian ini, seharian hujannya rajin amat ya, bener ya. Parah banget sih, hari ini, aku bangun hari ini tuh malam tuh, sorry guys, malam abis karaoke stream, aku tepar ya, tertidur dengan lelap. Aku gak sempet nongol-nongol di Discord, jadi malam aku langsung tidur. Bangun-bangun pagi-pagi, bangun jam berapa ya? Kayaknya jam 2 malam aku bangun hujan. Jam 2 malam bangun hujan. Tadi pagi-pagi jam 7 masih hujan. Iyalah, kerjaan aku cuma di kamar. Diselimutan. Dari kemarin baru berhenti tadi jam 3. Sama kah? Di sini banjir kah, ada buahnya. Awas hati-hati, biasanya buaya tuh senang sama dengan musim hujan ya. Buat kalian para predator ya. Predator lagi. Buaya-buaya tuh biasanya senang musim-musim hujan kayak gini ya. Takut petir. Ih, tapi di tempatku aman. Biasanya kayak kemarin pas streaming banyak petir itu pan, apa kan pas enggak hujan gitu ya. Dari semalam sampai sekarang udah reda sih, udah tinggal gerimis doang. Seharian ini hujan, makanya kerjaan aku selimutan aja gitu. Kayaknya di kasur rebahan selimutan emang paling nyaman sih. Gak ada obat sih nyamannya hujan-hujan selimutan gitu. Apalagi sambil peluk ayang, gimana? Kurang lengkap sih, soalnya ayangnya gak ada. Iya, dipeluknya sama selimut sama guling aja. Di tempatku cerah dan damai, wih mantap. Kak Hakim cerah kah? Iya, di tempatku hujan mendung dari semalam. Tadi pagi hujan, bete banget sih kalau pagi-pagi hujan tuh, gak tahu ya. Jadi mager gitu, otomatis males. Udah pemalas banget. Kak Dendi, halo orang aring ya, tutor jadi selimutnya boleh. Predator gak tuh? Kan buaya tuh predator, aligator ya. Tor itu buaya pokoknya. Iya, tor itu buaya. Iya. Yeah. Musim orang sakit terus tetap jaga kesehatan, bener banget. Eh, by the way, suaraku masih ke notice kah? Agak-agak, maaf ya. Semalam pun kayak karaoke stream, hari ini pilek-pilek manja. Iya, karaoke streamnya lagi pilek-pilek manja, gak apa-apa lah ya. Ya, koruptor termasuk buaya. Aduh, itu bukan aku ya. Bukan aku yang ngomong ya, orang aring. Regulator gak tuh.
Lah belum komplit outfitnya, belum. Ya, suara mami serak dikit ya, sorry. Kalau suaranya agak serak atau enggak hidung-hidung kayak hidung aku mampet ya. Maksain nyanyi enggak maksain nyanyi, justru karena suaranya lagi kayak gini dinyanyiin nada tinggi tuh enak, lepas. Terus kalau misalkan lagi pilek kayak gini, nada rendah yang biasanya aku gak nyampe. Iya. Iya. Halo Kak Madravi, Kak Diki selamat sore. Iya. Hujan-hujan paling enak neduh. Enggak lah, jangan neduh. Hujan-hujan tuh paling enak ya main hujan-hujanan. Iya, hujan-hujan tuh paling enak main hujan-hujanan. Iya, lepas tenggorokan saya. Lepas tenggorokan ya, kenapa pasang lagi dong? Pasang lagi dong. Mamang Racing, Ohio, Irasai, welcome to the stream. Selamat sore semuanya. By the way guys, kembali ke konteks ya. Ada yang pernah main game ini gak sih sebelumnya? Ini tuh ada seseorang ya, beberapa orang yang menyarankan ke aku. Kan sering banget tuh aku bikin soal apa Kahoot kan sama Burini kan, atau enggak yang pas kemarin Donaton kan, tebak-tebakan, banyak banget yang enggak bisa nebak isi pikiranku, banyak banget yang enggak bisa nebak pikiran si otak beku gitu kan, dasar otak beku. Ya udah, makanya cobain Rin main game ini, kira-kira bisa enggak sih gitu. Ya game Om Jin, yes. Halo Kak Deni, Kak Nugroho, welcome. Kak Ruby, halo. Ya. Halo Sweet Candies, kamu kemana aja? Gimana kabarnya? Iya, udah pernah main game ini ya lah Rizky. Kak Eki, selamat sore. Iya, karena ini for the first time aku main game ini. Dan kita lihat sekarang apakah Jin itu bisa nebak pikiran aku yang sangat random. Ya, ingat aku lagi enggak. Kamu kemana aja Sweet Candies? I really miss you, I miss you so much. Kamu sibuk kah? Selamat sore, di Malaysia hujan gak sih? Di Jakarta hujan dari pagi seharian dari semalam. Halo Kalinka. Ya, mau main game Om Jin kah? Yes. Mau semalam gak mampir sebab kerja. Aku ingin kamu nyanyi. Oh, jadi bandingkan. Kak Syafiq, semalam tuh aku mau nyanyi. Tapi yang ojo dibandingkan bahasa Jawa full dan I cannot speak Japanese, I'm sorry. Gak bisa ngomong Jawa aku. Halo Kak Shiro, iya. Katanya sih yang gak bisa ditebak oleh Jin ini bisa ditebak. Okay, kita coba ya. Biasanya kan kalian ya, para viewers-viewers aku tuh gak bisa nebak kerandoman isi otak aku kan. Ya kan, bisa jadi kurang tepat kayak gitu terus ya. Enggak, ya, hampir mendekati. Kalian tetap aja gak bisa menjawab apa yang aku pikirkan kan, gak bisa menebak. Coba ya, apakah Om Jin ini bisa? Katanya ini Jin ajaib yang benar-benar super duper ajaib. Jin impor ya, Jin impor. Ya, kayaknya Om Jin bakal angkat tangan kalau disuruh nebak isi pikiranmu. Apakah Om Jin ini bisa mengetahui segalanya, benar Kak Hakim? Iya. Kalau di kampus sibuk banget gak punya waktu buat nonton kamu, gak apa-apa. Iya, it's me, suka ada kok. Gak apa-apa. Terima kasih loh kasih candies. Iya, tebak-tebakanmu trap quest soalnya. Enggak. Enggak lah, enak aja kalian aja yang gak peka. Tapi aku tuh kepikiran gini guys, kalau misalkan si Om Jin hari ini bisa menebak kerandoman aku, dan seberapa pekanya sih Om Jin sama aku? Nanti Wey, kalian kau, welcome back. Ini tuh apaan sih yang mana? Itu klik join, klik ya. Welcome back kalian kak. Halo Bang Aldi, Kak Regina, welcome to the stream. Ya, aku punya ide. Kalau misalkan Jin ini lebih peka dari kalian, nanti Jin ini suruh main ke KCI ya nggak sih? Iya nggak sih? Pikirannya Rini terlalu, apakah Om Jin bisa membaca pikirannya? Iya. Jin main KKC gak sih? Setuju gak sih guys? Boleh ya gak sih? Iya sih. Iya kah? Isi pikiran Rini apa ya?
isi pikiran Rini gimana suara aku balik lagi karena suaranya hidungnya mampet. Iya, bener gak sih suara apa Om Jinnya? Om Jinnya, kalau Om Jinnya serba ajaib, kalau Om Jinnya serba ajaib, nanti kita suruh main KKC. Iya. Apakah Om Jinnya peka bakalan dijodohkan dengan Nyanje? Janganlah. Jangan. Kayaknya kalau Om Jin main KKC bakal bener semua. Iya, justru itu. Justru itu nanti membantu aku. Iya, sedotin hidungnya. Ih, jahat banget. Ya udah nih sedotin. Sedotin. Malam lucu, karaoke stream sambil batuk-batuk. Halo Sheila, welcome to the stream. Welcome to the stream. Yaudah you guys, kita main gamenya ya. Yeah, Jin akhirnya termain Kang Aca ya. It's really great idea guys. Yaudah, let's go. Kita mulai ya gamenya ya. Kita mulai gamenya, okay? Gas ya. Pakai apa disedotnya? Ih, jangan dibayangin. Ih, jijik banget. Ah, nyebelin. Ih, disedot pakai ini. Sebel. Malah bahas-bahas sedot-sedotan lagi. Pakai ini. Gitu. Ya udah, let's go. Gas. Banget ya. Wih, Mami kocak gaming ya, disedot-sedot. Ih, Mami, bukan aku. Ih, kalian. Hey, disedot-sedot bukan aku. Kok agak-agak ya, dadang ya. Halo Kak Diki, selamat sore. Welcome to the stream, selamat sore. Suara gamenya kekencangan. Udah, belum segini. Ini udah belum. Mainnya pakai emulator. Enggak, ini aku coba di HP. Aha. Biasanya pakai emulator sih, aku coba di HP aja. Mode nyimak. Mode nyimak. Kamu jualan nyimak aja. Iya, ada yang versi web, Rin. Iya, ada kok. Coba tebak dirimu sendiri ya. Oke, kita akan mulai. Kita akan mulai. Yeah. Viewers bisa ikutan request? Boleh. Halo Pak Rewi. Fak Rewi. Gimana sih namanya? Fak Rewi. Selamat sore Fak Rewi. Ya, yeah. Coba tebak aku lagi mikirin apa? Aku lagi mikirin kamu. Iya. Yeah. Apa sih Kak Kurosaki? Kok spill tipe cowok? Itu akinator di iklan Sarimi. Oh iya. Kalau ketebak dirimu sendiri apakah akan langsung end stream? Apakah Jin ini mengenalku, guys? Bayarin kerja dulu, semangat kerjanya. Tapi kalau di web banyak iklan, di sini juga ada sih, guys. Gak apa-apa lah ya. Ya, selamat pagi Kak Optimus, selamat sore. Oke, kita akan mulai. Nah. Sama aja deh iklannya, iya sama aja justru itu, makanya ya sudahlah. Bisa mungkin spill tipe cowok. Boleh Kak Kurosaki, kita coba. Ya, kita mulai. Oke. Aku dulu ya. Siapa ya? Aku pengen karakter itu guys, kasih saran dong. Tapi dari kemarin aku udah kepikiran sama seseorang, tapi bukan Tom Holland ya. Tapi itu. Jinnya itu nggak sih? Jinnya bisa stream snipe nggak sih? Chris Hemsworth, ya. Itu ya. Enggak Steve Rogers, Chris ya guys, Chris Hemsworth, oke. Kalian tahu nggak? Bukan Tom Cruise, Chris. Main Thor yang jadi si Thor, tahu si Thor? Kalian Thor tahu Thor? Iya Thor,
Thor ya, yang jadi Thor ya. 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 Tebak kamu tapi gak ketebak ya. Iya, iya. Oh, iya. Kita coba ya. Oh, tenan ya. Apakah dia Thor yang punya aja? Apakah dia berkelamin perempuan? Kalau Tom Holland iya, tadinya mau Tom Holland, tapi kayaknya kalian udah tahu banget kalau pacar aku nggak mau. Aku nggak mau sampai jin itu tahu pacar aku. Apakah dia berkelamin perempuan? Tidak. Apakah dia tinggal di negara Anda? Tidak. Apakah karaktermu pemain sepak bola? Oh no, ke Chris bukanlah. Mungkin ya nggak sih, Chris suka main sepak bola. Mungkin. Halo Kanis, mampir bentar aja. Ya nggak apa-apa. Mungkin. Jinnya bisa dibikin pusing tahu nggak sih? Apakah dia terkenal karena sepak bola? Tidak. Apakah dia orang yang nyata? Kamu nanya dia orang yang nyata, Jin. Jin, kamu nanya dia orang yang nyata. Kamu bertanya-tanya apakah dia fiksi atau nyata. Kamu bertanya-tanya. Parah banget. Tom Holland pacar kamu ngarep. Cih. Tom Holland emang pacar aku, Noval. Berisik. Apakah dia orang yang nyata? Iya. Apakah dia orang Indonesia? Mikir dia. Tidak. Apakah dia bisa berbicara bahasa Korea? What the f***? Tapi Chris bisa gak sih guys? Chris Hemsworth bisa ngomong bahasa Korea gak sih? Setahu aku enggak sih. Cuman dia pintar beberapa bahasa. Iya, lama-lama Jin bakal dicurup kurcep mek ya. Lumayan sih, nggak tahu ya. Tidak tahu. Apakah dia orang Thailand? Apa guys, kalian suka ngirim apa sama aku guys? Media share Thailand tuh. Uang kongkong, apa sih? Apa sih media share? Sawadikap ya. Sawadikap ya. Bukan di kalian. Om Jinnya pusing ya. Apakah dia orang Thailand? Tidak. Apakah dia tinggal di Amerika? Taruh lo. Paling King Kong atau taruh lo. Kenapa dari Thailand tiba-tiba ke Amerika? Kenapa dari Thailand tiba-tiba ke Amerika? Mungkin gak sih? Jawabnya mungkin aja biar Om Jinnya pusing. Iya. Iya. Apakah dia seorang YouTuber? Iya kak, Chris punya. Karena Thailand temannya Amerika. Apakah dia seorang YouTuber? Ya Chris punya itu sendiri kak. Mungkin. Pernahkah kau melihat toko ini telanjang? What the f***? Ntar dulu pertanyaan. Oh my god. Oh no. Ini pertanyaan. What? Demi apa gue pernah lihat Chris Hemsworth telanjang? Anjir, gue pernah lihat Thor telanjang. Kapan? What the f**k? Jin, taruh dulu ya. Om Jin. Halo, Kak Syarif. Om Jin, dengarkan aku ya. Om Jin. I really need to talk with you. It's
itu privasi. Itu privasi ya Om Jin. Apakah aku harus Oh no. Apakah aduh, tontonan aku. Aduh. Itu tuh saja tidak ya guys, tidak pernah ya. Tapi kalau telanjang dada ya sering lah guys ya. Tapi kalau telanjang full naked ya I have never. Iya gitu ya si Jin paham banget. Jinnya memikiran itu. Ya pernah aku melihat toko ini telanjang? Mungkin tidak. Lah kok jadi gak ada suaranya? Apakah dia tinggal di Indonesia? Om Jinnya pusing. Oh, jinnya pusing. Ntar guys, sebentar. Aku ini dulu. Kok jadi gak ada suaranya? Ah, Om. Ini sih Om Jin. Gak rame suaranya. Ntar dulu. Kok Om Jinnya pusing sendiri guys. Apakah dia tinggal di Indonesia? Apakah dia tinggal di Indonesia? Ya, iklan kan jadinya kan. Ah. Ya. Ya. Kenapa sih Om? Ini Om gara-gara pertanyaan apakah pernah melihat dia telanjang. Om ini tuh Om Jin ya. Om Jin tahu nggak sih itu tuh pertanyaan yang sangat sensitif tuh kan? Om Jin. Dasar Om Jin. Ah. Dasar Om Jin. Om Jinnya pusing nggak sih? Wah, yang bener nggak tahu. Jinnya kabur. Ah, parabut sebentar. Ah, Om Jin. Om Jinnya sih. Kok nggak ada suaranya, Om? Om, wah, ini semua gara-gara Om Jin menanyakan apakah aku pernah melihat dia naked kan, parabut. Itu pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan, Om. Itu tuh privacy, Om. Tahu nggak sih, Om? Om tau gak sih om? Itu tuh privacy gak sih? Jinnya pensiun. Parah bet jinnya. Ah gagal om. Omnya gagal kan. Ah. Dasar om. Oke, jadi gak ada suaranya. Ah ya sudahlah ya, jangan pakai itu lah ya. Gak apa-apa lah ya. Kita lanjutkan ya. Ah, ngulang lagi deh. Mungkin dia refleks, Rina. Gak bisa lah. Kita ulangi ya. Tetap dia ya. Halo Asumi Inlan, welcome to the stream. Kita tetap Chris Hemsworth dulu ya. Ya. Kita tetap dia dulu ya. Oke. Halo Kak Kitsune, welcome. Ini, apakah karaktermu itu seorang wanita? Tidak. Apakah dia seorang YouTuber? Mungkin. Mungkin. Oh, pertanyaannya beda ya. Apakah dia membuat video-video tentang gaming? Tidak. Ah! Apakah dia sudah menikah? Sudahlah, sudah menikah loh. Dia sudah menikah. Ya. Biasanya kalau terlebih yakin bakalan ketebak ya. Apakah ia menikah dengan wanita yang terkenal? Macam tak betul nih Jin, iya. Apakah dia menikah dengan wanita yang terkenal? Iya. Apakah dia salah satu dari orang jahat? Dia orang jahat? Enggak lah, dia superhero. Tapi emang ada sih. Ada sih beberapa karakternya bad guy. Tidak tahu. Apakah dia dipenjara karena perlakuan tidak senonoh? Weh! Ah, tidak. Tidak ya, guys. Tidak. Apakah dia orang Kristen?
Tidak tahu. Apakah dia tinggal di Indonesia? Ah, jinnya kampret ah. Apakah dia tinggal di Jepang? Tidak. Tidak, Pak Jinny Anda. Apakah dia terkenal karena sepak bola? Tidak. Jinnya emosi, anjir. Apakah dia tinggal di Amerika? Mungkin. Apakah dia berkaitan dengan musik? Ada sih beberapa karya Chris yang pakai musik. Iya, mungkin. Apakah tokohmu berasal dari game? No, of course not. He is real. Apakah dia muncul di musik video atau MV? Ah, yes. Yes, ya, yeah. Kamu bertanya-tanya ya, mungkin. Apakah dia dari The Amazing World of Gumball? Bukan! Kamu bertanya-tanya, Jin. Kamu bertanya-tanya. Katanya kamu bisa nebak. Halo, Karido. Tidak. Apakah ia berkulit hitam? No. Apakah tokohmu seorang penyanyi? No! How stupid you are. Jinnya banyak nanya ya, mungkin tidak ya. Tapi Chris pernah ya, tidak. Tidak tahu. Apakah dia orang Spanyol? Jinnya masih belum bisa nebak, anjir. Ah, kekuatan seorang otak batu beku tuh. Tidak. Apakah dia berkelamin perempuan? I already told you no. Kesel, anjir. Apakah dia orang Indonesia? Tidak. Apakah dia dari film yang populer? Yes. Apakah dia orang India? No. Katanya udah nanya, Jin, lu kan udah nanya tadi apakah dia tinggal di Amerika? Yes, gua udah ngomong dia tinggal di Amerika. Terus lu masih nanya aja dia apakah dia tinggal, apakah dia dari Indonesia, apakah dia dari India? Jin, gua kan udah ngomong sama lu, Jin. Lu kan gua kan udah jawab iya dia tuh tinggal di Amerika. Apakah dia bisa berbicara bahasa Korea? Tidak tahu. Enggak bisa ya, tidak tahu. Anjir, otak beku. Apakah ia berperan dalam film-film Amerika? Yes! Kok kesel ya gue? Apakah warna kulitnya gelap? Ah, Jin! Ah! Kok aku kesel ya? Kok aku kesel ya? Ternyata Jin itu sama kayak kalian, guys. Tidak bisa menebak pikiranku. Padahal itu Chris Hemsworth. Oh my God! Itu tuh gampang banget! Tidak! Sekali lagi lu nanya dia berkulit hitam, lu awas aja lo. Apakah dia pernah terkenal di era 90-an? Sekarang pun dia terkenal. Iya, mungkin. Oke, sabar. Apakah dia berkaitan dengan Marvel? Oh! Oh God. Kok gua seneng ya lu bisa nebak, Jin? Padahal gua harusnya takut. Gak usah samain gua sama Jin. Apakah dia ganteng langsung muncul aku, Rino? What the fuck? Rasis Jinnya ya. Yes. Iya. Yeah. Enggak, yes, mungkin. Apakah dia pernah berperan dalam Spider-Man? Wih, dia kayaknya bisa nebak kalau misalkan aku dari tadi berpikir tentang Tom, ya enggak sih? Ya enggak sih? Tapi kan Thor itu pernah kan? Iya, yang Marvel The War apa? Endgame kan bareng-bareng semua hero Marvel kan di situ. Jinnya pasti nggak kenal sama gue. Iya, tapi bukan Tom Holland. Okay. Apakah dia pernah berperan dalam Spider-Man? Tapi bukan dalam Spider-Man, dalam Marvel-nya. Ya udah, mungkin aja. Saya tidak bisa memberikan sugest karena filter konten sensitif. Sebentar. Sebentar.
sebentar ya. Konten sensitif ya, harusnya jangan dinyalakan berarti ya, nggak apa-apa berarti ya. Tapi nggak aku aktifin. Coba ganti jadi Adit. Iya, halo kuda kayak yang sama sore. Oke, penyaringan konten sensitifnya off. Oke. Ah, parah Om Jin. Om Jin masih belum bisa. Om Jin masih belum bisa menebak. Padahal udah tahu, udah jelas-jelas Marvel. Mana sih Om? Ah, gimana sih Om? GG Om Jin, ih parah banget. Terus install adblock, terus harus install dulu dong. Iya, aku makan dulu ya, makan. Iya. Oke. Kita coba lagi ya. Oh gitu sih. Ah. Seru ini jinnya, jin abal-abal. Iklan ada suaranya, ininya nggak ada suaranya. Kenapa kau? Oke. Let's play the game. Thank you. Jennya udah mulai pusing tuh. Makanya kalau ngasih itu pertanyaannya jangan belibet juga. Jangan bilang ya mungkin tidak atau apa gitu. Pesan Jennya tuh sampai jadi konten sensitif tuh. Kok Bang Arif nyalain aku sih? Di sini kan udah ada pilihannya mungkin, mungkin tidak, iya, tidak tahu, dan tidak. Terus apa salah aku kalau misalkan aku jawab mungkin dan mungkin tidak? Kok jadi aku sih yang salah? Ya kak, harusnya Om Jinnya dong. Katanya ini jin ajaib. Kok malah aku sih yang diomelin? Ih, gimana sih? Mikirnya jangan kemana-mana, nggak kayak gitu lah. Bang Arif nggak logis tuh kan, tebak balbun. Mobile Legend. Ntar dulu, ini Chris dia berarti nggak bisa jawab. Ah, jinnya abal-abal. Ya udah ganti guys, ganti ya. Ganti ya. Tebak siapa dong? Oke. Aku vote ya. Kalian mau tebak siapa? Suruh jin nebak. Ah, jin abal-abal. Chris Hemsworth aja ya, terkenal banget. Kalian tahu kan Chris? Kalian tahu kan yang jadi Thor tuh? Kalian tahu lah. Semua orang di dunia ini tahu Thor tuh siapa. Suruh jin nebak. Anime, Hero ML, atau siapa satu lagi ya? Atau siapa? Youtuber kali ya? Penyanyi. Jangan. Ya, artis lah ya. Enggak, harusnya aku ituin aja. Aku tulis aja. Ganyu ya. Ganyu. Leslie sama satu lagi siapa guys? Dylan. Dylan. Raja Thailand. Ya udah, Ganyu, Leslie sama siapa? Adit deh. Adit ketebak enggak sih? Ganyu, Leslie sama Dylan Chapman. Dylan ya. Dylan ya. Nah, vote. Coba voting dulu nih. Kita suruh nebak siapa nih? Jinnya suruh nebak siapa? Yuk. Jinnya suruh nebak siapa? Asep Dawet enggak tuh? Asep Dawet. Coba tebak dirimu sendiri lah. Chris Hemsworth aja yang segitu famousnya, dia enggak bisa jinnya. Gimana coba dia itu? Siapa yang menang nih? Ganyu menang.
Ganyu ya. Ganyu ya. Fix ya, ganyu ya, ganyu ya. Ganyu menang. Oke. Okay. Ganyu ya. Kenapa ganyu? Ya suara kita suruh Om Nini nebak ya. Berarti dia gak stream snip nih. Tenang aja. Ya, Bang Nini jangan naksir sama ganyu. Oke, okay, ganyu menang. Alright. Alright, kita lanjut. Kita lanjut, kita lanjut ya. Apakah dia tinggal di Indonesia? Ganyu tinggal di Indonesia gak sih? Tidak dong ya, tidak dong ya. Tidak dong ya, tapi sebenarnya kan orang Indonesia juga main Genshin dan apa? Dan mungkin tidak ya. Tidak ya, tidak. Oke, tidak. Ah, lama. Apakah dia dari suatu anime? Ganyu dari suatu anime bukan. Bukan lah, dia tuh dari game. Atau ada animenya, guys? Aku nggak tahu. Iya. Loh, Ganyu Jepang. Bukannya Ganyu tuh China ya? Ada animenya OTW. Mungkin berarti ya. Mungkin aja berarti ya. Mungkin. Apakah dia dari suatu anime? Mungkin. Jawabannya mungkin berarti. Kalau OTW berarti ya. Mungkin ya. Mungkin. Dia bisa langsung nebak langsung dari anime ya. Apakah dia berkelamin perempuan? Iya. Ini cepet deh. Apakah dia orang yang nyata? Tidak. Apakah dia masih bersekolah, guys? Adik-adik, apakah Ganyu bersekolah? Apakah di dunia Genshin Impact ada sekolah khusus untuk kambing yang wangi-wangi? Apakah di Genshin Impact ada sekolah untuk kambing yang wangi-wangi? Guys, apakah? Apakah Ganyu harus bersekolah, Mbe? Gitu kah? Iya kah? Harusnya nyata sih. Enggak, Ganyu tuh enggak nyata ya. Tolong ya, siapapun di sini semua kalian yang waifunya Ganyu, GWS ya kalian. Ya, mohon maaf, itu adalah kenyataan Fahid yang harus kalian terima bahwa Ganyu itu tidak nyata ya. Coba tanya Yuki. Sekolah di SMN 15 apa sih? Apakah dia masih bersekolah? Tidak. Apakah dia dari sebuah game? Aku senang ya. Aku senang kebalik banget ya. Aduh. Oh iya, berarti waifunya Rini juga gak nyata. Oh tidak, aku tuh nyata ya. Iya, Lorai ya. Iya, apakah dia dari sebuah game? Oke, iya. Apakah dia dari Mobile Legends? Tidak. Apakah ia berambut hitam? Ganyu tuh biru ya guys, tidak. Apakah dia berambut putih? Tidak. Ayo terus. Apakah dia berambut kuning? Yes, aku. Apakah dia memiliki senjata? Ganyu apa senjatanya, guys? Apakah Ganyu punya senjata, guys? Aku nggak tahu, guys. Ganyu punya senjata nggak sih? Hah? Ganyu punya senjata nggak sih, Ganyu? Ada. Apakah dia punya senjata? Oke, iya. Iya. Apakah dia berasal dari... What? Kok bisa langsung Genshin sih? Mungkin. Jangan dulu iya. Apakah dia terkait dengan warna ungu? Ganyu tuh biru, ada ungu-ungunya ya. Ada ungunya gak sih Ganyu? Ganyu ada ungunya gak sih? Enggak ya, biru putih ya, gak ada ya, tidak. Apakah dia bertarung dengan pedang? Enggak ya. Ganyu tuh panah kan? Tidak. Oke, okay, ya. Yeah. Apakah dia punya tanduk? Oh no. Apakah dia punya tanduk? Iya. Apakah rambutnya gelap? Biru gelap gak sih guys? Biru gelap gak sih guys? Biru termasuknya gelap ya? Enggak, yes, terang. Terang, jir terang ya.
Terang, terang guys. Birunya kan biru Ganyu tuh birunya enggak biru don't care gitu. Biru don't care enggak kan? Birunya terang ya. Apakah rambutnya gelap? Mungkin tidak. Mungkin tidak. Mungkin tidak. Apakah dia berambut hitam? Tidak. Apakah dia memiliki kemampuan untuk membuat objek-objek menjadi beku? Iya kah? Itu Medusa. Wah. Itu Medusa. Masuk beku. Syu. Iya. Iya. Dia kan elemen es. Apakah rambutnya berwarna orange? Iya, aku. Ini aku. Ini aku. Aku yang berambut orange dan aku bisa membuat kalian beku dan menjadi batu ya. Mana ada yang aku akan membekukan kalian. Parah banget sih. Iya, aku berambut orange dan aku akan mengutukmu. Let it go. Let it go. Gimana sih? Apakah rambutnya berwarna orange? Ya, kok aku jadi kayak... Tidak! What? Wah! Wah! Bener dong! 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 Oh my god! Hey, bener dong! Bener dong! Bener dong! Wih, gege! Gila! Wah, bener dong. Dia nanyanya rambut orange, tapi dia wah. Mantap Om Jin. Om Jin. Wah. Om Jin. Om Jin gila, Om Jin. Iya. Yeah. Hebat Om Jin. Wah. Gila Om Jin. Hey, move it. Iklan dulu guys. Kasih lagi. Karakter kakak aja ya. Adit ya. Ya udah, aku Adit sih. Iya, emang aku kangennya Adit gimana dong. Tebak enggak nih? Tebak enggak nih kalau Adit enggak nih? Gila Om. Chris Hemsworth aja yang benar-benar terkenal tuh. Adit ya, Adit ya, Adit ya. Adit emang bisa, enggak tahu. Kita coba aja. Kita coba aja Adit ya. Di pikiranku tentang Adit. Oke. Okay. Adit, 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 Adit gas. Adit ya, Adit ya, Adit ya, Adit ya. Adit ya, Adit sah mantan gua. Udahlah Kak Elvens. Aduh Kak Elvens, udahlah Kak Elvens. Seriously, don't ask me that question. Apakah dia tinggal di Indonesia? Iya. Katanya Jin ini bisa nebak orang yang bisa yang aku pikirkan gitu. Sekarang aku lagi mikirin Adit. Apakah dia berkelamin perempuan? Tidak. Apakah dia terkenal karena bermain game di YouTube? Adit terkenal gak sih? Enggak ya. Mungkin tidak. Tidak lah, tidak. Apakah dia seorang gamer? Iya. Dia gak akan bisa. Apakah dia seorang gamer? Iya. Apakah dia seorang pemain Minecraft? Ada semua game sih. Mungkin tidak. Apakah dia terkenal karena Minecraft? Tidak. Apakah dia bertato? Tidak. Apakah dia berkaitan dengan game Free Fire? Kalau bisa ketebak, Adit bakal ngapain? Ngapain? Aku harus ngapain? Aku harus ngapain? Tidak. Harus balikan nih. Apakah dia dari Mobile Legends? Tidak. Apakah nama panggilan toko ini berkaitan dengan kucing? Giveaway saldo GoPay. Enggak akan ketebak, guys. Enggak akan ketebak. Apakah nama panggilan toko ini berkaitan dengan kucing? Tidak. Apakah dia berkaitan dengan Roblox? Tidak.
Apakah dia main game horror? Tidak. Apakah dia membuat video-video tentang gaming? Tidak. Apakah dia tahu nama Anda? Iya. Apakah dia berasal dari keluargamu? Tidak. It's not my family. Apakah kau pernah jatuh cinta kepada karakter ini, anjir? Yah, dia mantanku. Apakah Anda pernah berpacaran dengan karakter ini? Wah, tunggu dong! Sebentar, tunggu. Oh my god, guys, I'm scared. Seriously, I'm scared. Oh my god, I'm so scared. Apakah, apakah dia sedang jatuh cinta kepadamu? Gak tahu. Dia kan lagi pacaran sama Lala, guys. Apakah dia sedang jatuh cinta? Tidak tahu. Kan udah jadi mantan, Om. Apakah dia punya mantan kekasih? Iya. Apakah Anda... What the f***? Ntar dulu, ini pertanyaannya, Om. Om, please lah, Om. Kenapa pertanyaan... Vibes. Apakah Anda mencintainya? Gimana ya? Aku aduh, jujur kalian aku harus jawab apa? Kena mental, guys. Apakah Anda mencintainya? Mungkin tidak, apa mungkin ya? Mungkin aja kali ya. Enggak, aku enggak cinta sama Adit, guys. Senanglah, Adit tuh masa lalu. Trust your heart. I can't believe my heart, seriously. Ya, mungkin aja lah. Apakah dia seorang pengecut? No, of course not. He's not. Apakah alat kelaminnya... fans dari gak sehat anjir ini game. Ini jinnya sus banget. Emang sih gak lihat, tapi kira-kira yang kamu rasa aja. What the fuck, jepra gak boleh gitu. Gak tahu. Apakah dia memakai scarf? Tidak. Apakah dia jatuh cinta kepada serigala? Tidak. Ah, sudahlah. Itu siapa?
Jin! Jin tidak, itu siapa? Jin tidak! Sudahlah Jin, ganti orang ah. Lanjutkan, tidak. Enggak Jin, aku kena mental. Aku kena mental. Aduh, aku kena mental. Thank you. Sudah aku bilang, kalau mau main game Akinator itu udah ikutin aja kata Jinnya, udah apapun pertanyaannya udah dengerin. Bang Aritz berisik, aku kan ngikutin ya, kalau pertanyaannya kayak gitu aku harus jawabnya apa bang? Kenapa sih Bang Aritz kok komplain ke aku? Kesel ya, udah ini mantan pacar. Validasi. Enggak, aku enggak guys, dikasih pertanyaan kayak gitu tuh. Aduh, aku kan sering ya kayak ya sorry ya Om Jin ya. Aku kan kadang-kadang aku sering juga bawain konten 18 plus tapi enggak gini-gini amat gitu ditanya. Aduh, aku kena mental anjir. Kesel ya bang, sama kesel ya karena Naufal Bang Aritz kesel ya. Apalagi aku yang ditanya sama Jinnya, ya udah deh. Kita yang gampang aja gak sih? Taruh lu. Kesel. Ya udah coba kita cari Selena Gomez. Yang gampang aja Selena Gomez. Apakah Selena Gomez juga akan ditanya apakah asetnya besar? Kesel anjir. Dulu hari ini ya bang. Iya. Udah. Coba suruh ketebak karakter Murin kalau ketebak end stream. Ah. Gak yakin aku dia bisa. Ini Jinnya Balabel. Apakah dia orang Indonesia? Tidak. Apakah dia dari suatu anime? Tidak. Selena Gomez, guys. Gampang banget. Apakah dia terkenal karena sepak bola? No, of course not. Apakah dia orang yang nyata? Yes. Apakah dia tinggal di Korea? No. Apakah dia seorang muslim? No. Apakah dia seorang laki-laki? No. Si Om Jin ini otak mes. Apakah dia ahli pornografi dong? Tidak, kenapa pertanyaannya harus tidak? Apakah dia bermain di film-film? Yes. Kesel gue. Apakah dia berperan dalam film-film Amerika? Yes. Apakah dia berkaitan dengan Marvel? Tidak. Apakah dia tokoh dalam Stranger Things? Tidak. Apakah dia seorang perempuan? Kan tadi lu udah nanya apakah dia seorang laki-laki, terus aku udah jawab bukan. Berarti dia tuh seorang perempuan, Jin. Lu tuh kenapa sih bolak-balik mulu pertanyaannya? Iya. Apakah tokohmu seorang penyanyi? Iya. Apakah dia berkaitan dengan... Justin Bieber? Iya. Apakah dia pernah berpacaran dengan Justin Bieber? Udah ketebak sih ini! Iya. Apakah dia berkaitan dengan warna hijau? Selena Gomez emang ada kaitannya dengan warna hijau, guys? Gak tahu. Apakah dia sudah menikah? Belum. Tidak. Apakah dia pernah memiliki peran di Gossip Girls? Yes. Mungkin. Ah! Benar Selena Gomez. Iya. Iya, lo bapak kek. Wow.
nih, giliran kayak gini apa? Kenapa harus ditanya? Coba coba suruh tebak Doraemon. Doraemon ya. Aduh. Wah, punya si Jin ini Selena Gomez. Okay. Parah bet nih Om Jin. Cari kuntilanak ya, coba yang lebih susah. Iya, coba tebak diri aku, nggak akan ketebak deh. Adit aja nggak ketebak. Doraemon terlalu gampang ya. Suruh tebak apa dong? Ganyu tapi tadi ketebak, please lah. Ganyu tapi tadi ketebak. Coba aja dia suruh nebak kamu, siapa tahu benar. Coba dulu mami, okay. Masa suruh nebak aku sih? Kayaknya Om Jun gak akan tahu aku. Coba tebak game yang kamu tahu tapi gak terkenal. Coba dulu ya, aku dulu ya. Gak akan ya, Jin gak akan tahu aku, guys. Iya. Apakah karakter video seorang wanita? Iya. Apakah dia pernah menikah? Bangsat banget, tidak. Apakah dia tahu nama Anda? Iya. Apakah dia berasal dari keluargamu? Iya. Iya atau enggak sih? Kalau dari keluarga, iya. Tidak. Kalau dari keluarga, tidak lah, karena aku sendiri. Iya, tidak. Apakah kau pernah jatuh cinta kepada karakter ini? Tidak. Apakah tokoh ini merupakan musuh Anda? Nah, kalau si Lala benar. Tidak. Apakah ia teman kamu? Aku berteman dengan diri aku sendiri. Aku gak ngerti kalau pertanyaannya sama sendiri. Apakah dia seorang YouTuber? Iya. Apakah dia seorang gamer? Aku bukan gamer! Mungkin. Mungkin lah ya. Tapi kan aku bukan seorang gamer, guys. Mungkin. Apakah dia bermain Minecraft? Tidak, aku gak pernah. Tidak. Apakah dia seorang muslim? Tidak tahu. Apakah dia berkaitan dengan Roblox? Tidak. Apa dia pernah bergabung dalam tim e-sport? Amin. Tidak. Apakah dia biasanya menyembunyikan wajah? Iya. Amin tapi tidak, ya kan amin. Ntar kegabung ke e-sport, guys. Iya. Apakah dia berkaitan dengan warna biru? Tidak. Apakah dia seorang streamer? Bukan aku yakin Jin ini bukan nebak aku, guys. Aku tuh tidak se-famous itu. Apakah dia pernah punya rambut berwarna ungu? Tidak. Apakah dia berasal dari Hololive? Tidak. Apakah dia memiliki telinga hewan? Tidak. Apakah rambutnya berwarna putih? Tidak. Apakah rambutnya pendek? Panjang rambut aku. Tapi ada yang pendek. Mungkin tidak. Apakah ia berambut hitam? Tidak. RGB rambut gue, Om Jin. Bukan. Udahlah. Apakah dia berambut pink? Tidak. Apakah dia berambut pendek? Tidak. Apakah dia memakai pakaian merah? Tidak. Aku gak punya outfit merah.
Apakah rambutnya berwarna biru? Tidak. Udah Om Jin, kamu gak akan bisa nebak aku. Apakah dia berambut coklat? Tidak. Apakah dia berambut hijau? Tidak. Apakah dia berambut ungu? Tidak. Anda sedang memikirkan karakter langka? Guys, aduh. Maaf sih, tidak tahu nama karakter ini. Tolong beritahu namanya, oke? My name is Rini Monster. Nah. Ini Rini. Udahlah ya. Ya udah ada itu, udah ada. Ah, udah ada, udah ada. Enggak, dia enggak ketebak. Dia keke aku tuh karakter langka. Thank you. Ucu pusat karakter langka dari mana, Jin? Gini emang kalau mau kayak karakter langka dimendingan masuk museum dan isi ini ya. Gimana? Parah banget masuk museum. Parah banget masuk museum, parah banget masuk museum. Iya, Jinnya mengalah ya. Aduh, ya Tuhan, seriously, Jin. Tapi aku masih penasaran guys sama yang tadi. Ya, Utiwi, aku masuk museum. Aku masih penasaran sama yang tadi, Chris Hemsworth. Apakah masih bisa berlanjut gak sih, Chris? Soalnya kan tadi konten sensitif kan, karena pertanyaan-pertanyaan itu dia batasin. Kita coba lagi gak sih? Iya, kalau aku karakter langka berarti harus dilestarikan. Iya, adalah benar. Makanya jangan lupa langsung di-subscribe guys, di-like, di-share juga. Yes! Nyoba, takut ada Rini. Oke, coba lebih dalam jawabannya. Oke, Chris ya, Chris Hemsworth. Tadi gak ketebak soalnya. Kesel aku. Masa seorang Chris Hemsworth, Pak Jin tidak tahu? Dia seorang perempuan? Tidak! Apakah dia orang Indonesia? Tidak! Karakter kartun yang kali ini suka. Oke, habis ini ya Justin. Apakah dia tokoh yang ada di dunia nyata? Iya. Apakah dia terkenal karena sepak bola? Tidak. Apakah dia bernyanyi di panggung? Tapi Chris pernah. Mungkin tidak. Apakah dia boyband Korea? Dari tadi pertanyaannya Korea-Korea mulu ya? Tidak. Apakah dia seorang Muslim? Tidak tahu. Apakah dia seorang YouTuber? Mungkin. Apakah dia berhubungan dengan game? Tapi dia kan sering banget tidak tahu. Apakah dia berkelamin perempuan? Tidak. Apakah dia tinggal di Indonesia? Kok udah pertanyaannya tidak? Apakah dia seorang gamers? Mungkin tidak. Apakah karaktermu seorang ilmuwan? Tidak. Apakah dia membuat konten video-video Minecraft? Tidak. Apakah dia berkaitan dengan game Free Fire? Tidak. Apakah dia membuat video-video tentang gaming? Tidak. Apakah dia ada hubungannya dengan seks? Tidak. Apakah dia berkaitan dengan musik? Tidak tahu. Apakah ia bermain di film-film? Iya. Kesel ya. Apakah dia pernah menikah? Pertanyaannya pernah, bukan sudah.
Apakah dia pernah menikah? Iya. Apakah dia orang Indo? Iya. Tidak. Apakah ia berperan dalam film-film Amerika? Iya. Apakah ia berkulit hitam? Tidak. Apakah dia berkaitan dengan Marvel? Iya. Apakah dia berkaitan dengan laba-laba? Of course not. Dari tadi kamu nanya-nanyainnya Spider-Man mulu. Apakah dia berperan dalam film Iron Man? Dalam film Iron Man, Iron Man ada kan yang Marvel tuh? Mungkin tidak. Apakah dia berkaitan dengan robot? Tidak. Of course. Apakah dia membeli senjata? Yes. Apakah dia orang Hungaria? Orang mana guys? Aku gak tahu guys. Mulai ketebak nih. Tidak. Bukan guys. Tapi emang mbak. Maksudnya kan dia nebaknya Thor gitu loh. Iya bukan Chris Evans ya, Chris Hemsworth, please. Anakku itunya Thor. Thor. Iya emang masih Chris, emang masih Chris, tapi kan dia aduh Captain America. Tidak. Lanjutkan, iya. Yo, apakah dia terasosiasi dengan warna kuning? Enggak tahu dia asosiasi warna kuning ya. Terbukti ya jinnya fandom Captain America ya. Apakah dia bisa berbicara dengan hamster? Thor bisa ngomong sama hamster gak sih? Enggak ya. Enggak dia. Enggak. Iya. Scene mana Thor ngobrol sama hamster? Apakah dia menggunakan busur dan panas sebagai senjata? Tidak. Bukan. Apakah dia seorang superhero? Yes! Kok aku kesel ya karena jinnya tidak itu? Apakah dia berkepala binatang? Of course not! Wah, ini nih. Apakah dia memiliki palu? Iya. Nah! Anjay. Chris Hemsworth, please. Finally guys, tapi Chris Hemsworth tidak ditanya apakah besar, tidak ya. Tidak ditanya. GG. Yes. Okay. Aduh, kesel banget. Kan dulu guys, nah itu berhasil juga. Iya, kalau jawabannya mendalam ketebakan ya, tapi kesel ah. Bursun aja dua kali. Karakter kartun yang aku suka Naruto ya. Nah jangan Naruto, Kakashi guys. Kita coba Kakashi. Ya kegampangan kalau Naruto, Kakashi. Gojo gak tuh. Kakashi ya. Dipanggil mulu sama emak, iya. Ada apa cari saya, iya. Aku mencarimu, hos buku. Apakah ia berkelamin perempuan? Tidak. Apakah dia orang Indonesia? Tidak. Apakah dia punya tangan? Pertanyaannya tuh nyebelin banget ya. Iyalah. Apakah dia orang nyata? Tidak.
Tari tanya apakah dadanya besar, apakah dia memiliki roti sobek, ya. Apakah dia dari Mobile Legends? Bukan, tidak. Apakah toko ini orang Jepang? Yes. Langsung Naruto dong. Langsung Naruto dong. Apakah dia dari Naruto, ya? Apakah dia berambut hitam? What? What? Secepat itu kah? Iya. Apakah toko ini sudah mati? Tidak, guys. Kakashi itu masih hidup, guys. Halo, Kaluxi. Kakashi itu masih hidup, guys. Kakashi itu masih hidup, ya nggak sih? Kakashi itu masih hidup nggak sih? Kakashi itu masih hidup nggak sih? Kakashi itu masih hidup, kah? Kakashi itu masih hidup, kah? Eh, iya, ya, kak! Kakashi rambutnya putih. Iya, aku baru wafat. Iya, Kakashi putih. Mau konsultasi tentang percintaan. Iya, Kakashi rambutnya putih, gak apa-apa. Ih, ngecojinnya. Ih, gak apa-apa lah ngecojinnya. Ngecojin, guys. Ngecojin. Kalian jangan kayak gitu, kita mengeco. Iya. Eh, apakah toko ini sudah mati? Parah, pasti salah. Eh, Kakashi udah mati atau belum, guys? Kakashi tuh masih hidup dalam hatiku, ya. Tidak. Apakah dia anggota klan Uchiha? Pasti Sasuke. Pasti Sasuke. Tidak. Apakah dia saat ini sudah beristri? Madara, Bali Madara Uchiha. Tidak. Apakah dia sering dikatain jahat? Tidak, dia baik hati dan tidak sombong. Apakah dia berproses? Ah! Apakah dia berproses profesi sebagai seorang guru? Iya. Apakah dia ada bekas luka di mukanya? Ah! Iya. Apakah dia berambut putih? Itu kan dia nanya. Iya. Apakah dia punya adik perempuan? Iya, pembunuh teman. Tidak, ya. Tidak, ya. Tidak, ya. Pembunuh teman apanya? Pembunuh teman apanya? Apakah dia punya adik perempuan? Tidak. Apakah dia berambut coklat? Tidak. Apakah dia memiliki anak? Tidak. Ah, bener dong. Ah, halo Bang Gugu. Ah, iya, kamu siapa? Paci-paci, bener dong. Mantul Mas Jin. Beneran Kakashi. Beneran Kakashi, guys. Gilo, gilo, gilo. Halo, Mawar Piki. Iya, Kakashi. Coba Pak Agus Rin, dia yang jual nasgor depan Indomaret. Hikaru Raido. Muridnya Naruto. Kakashinya jomblo, belum ada istri. Kan ini istrinya lagi streaming dulu, ya. Istrinya lagi streaming dulu. Kakashi pembunuh, ci, enak aja. Enggak lah. Kakashi rambut hitam sudah mati. Yuk, jalan malam Jumat ya. GWS Rin, kok GWS? Kok GWS? Sebenarnya ini tuh Sorry. Sebenarnya ini tuh bisa nebak yang lain gak sih? Sebenarnya bisa. Oh, waktu itu aku lihat di sininya temanya karakter hewan buah di sininya tuh kayak gitu tau guys. Iya. Nah, kenapa bayi baru lahir langsung nangis? Emang harusnya kayak gitu. Iya. Pembunuhin. Iya, tapi kan nggak sengaja, bukan nggak sengaja, terpaksa. Kakashi itu ngebunuh si Rin. Itu kan nggak itu, makanya dia sampai punya itu kan,
Enggak sengaja, dia enggak sengaja. Enggak sengaja, awas Kar, enggak sengaja ngebunuh, bukan enggak sengaja. Ih. Iya, terpaksa ngebunuhnya tuh, kalian jangan kayak gitu sama husbu aku, enggak boleh. Streaming pinggir jurang. Yang lebih ekstrim guys, yang lebih ekstrim guys, yang lebih ekstrim guys. Aku sedang memikirkan. Nahida kah? Nahida gak sih? Jangan Hinata lah. Jangan dari Naruto lah. Nahida udah dari Genshin. Mobile Legend gak sih? Mobile Legend ya. Kita coba cek Mobile Legend ya. Udah ding manggoleng. Mobile Legend ya. Hero-nya siapa ya? Nana apa Leslie? Cecil, Gushen. Nana aja gak sih si nyebelin? Nana aja ya. Nana, oke. Okay. Nana. Apakah dia tinggal di Indonesia? Tidak. Apakah dia dari satu anime? Tidak. Apakah dia terkenal karena sepak bola? Tidak. Rehan gitu, begitu sulit lupakan Rehan. Apakah dia orang yang nyata? Tidak. Apakah dia dari sebuah game? Kayaknya langsung deh guys. Iya. Tuh kan. Apakah dia dari Mobile Legend? Halo Aki-kun. Kamu nanya Jin, apakah dia dari ML? Kamu bertanya-tanya apakah dia dari ML Jin? Katanya kamu bisa menebak pikiran aku Jin. Ya udah tebak aja. Dia nyadap mikrofon. Ya. Apakah dia seorang perempuan? Iya. Apakah dia seorang pemanah? Tidak. Apakah dia penembak? Bukan lah ya guys, bumerang tuh tidak termasuk penembak gak sih? Nana kan pakai bumerang gitu kan? Mungkin tidak. Apakah dia penembak? Tidak. Apakah dia masih anak-anak dong? Ketebak dong. Apakah dia masih anak-anak? Iya. Apakah dia mempunyai ekor? Kalau bumerang mah pelempar, iya justru itu. Apakah dia mempunyai ekor? Iya. She's pink. Iya, gak seru nih ketebak. Langsung kan? Yah, ketebak Nana bener kan? Gak seru Hebat, gampang banget. Iya, Nana. Berarti apakah aku kekasihnya Karini? Iya, Nana. Dilan Cepmek ketebak gak sih? Halo Muhammad Rizky, welcome to the stream. Dilan Cepmek gak sih? Yang kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ya kayaknya kalau dari ML dia dari awal bertanya apakah ini dari game ML yeah. Gitu loh. That was cool. Yeah, people say I'm really good at touching balls. Mm-hmm. And I take pride in that, Aiden. Halo Kusmiati, ditanya soal politik ketebak gak ya guys kira-kira? Alah. Okay. Princess Tiara. Coba badang. Dadadang. Kamiau out.
Oke. Okay. Yeah, iya, tadi belum coba ya. Kamu yang oke ya. Kamu yang oke ya. Oke. Okay. Iya. Apakah ia berkelamin perempuan? Tidak. Apakah dia seorang gamer? Iya. Apakah dia terkenal karena Minecraft? Kameo banyak sih. No. Mungkin gak sih? Maksudnya kan dia game apa aja gitu loh. Mungkin tidak. Apakah dia seorang pemain Minecraft? Nggak tahu. Tapi kan suka main game. Apakah dia bertato? Kamiao bertato nggak sih? Enggak ya? Enggak ya? Enggak ya? Nggak bertato ya? No. Apakah dia seorang YouTuber? Yes. Apakah dia berkaitan dengan warna biru? Enggak, cameo itu hitam putih. Ya enggak sih? Warna biru tidak. Apakah dia main game horror? Iya. Apakah dia punya boneka monyet? Boneka monyet? Iya, punya gak sih? Aku gak tahu. Ngawur. Punya gak sih? Enggak ya? Gak tahu. Apakah nama panggilan toko ini berkaitan dengan kucing? What? What? Yes. Apakah dia mempunyai ekor? Of course not. Apakah dia berkaitan dengan Roblox? Pernah gak sih? Roblox. Kak, tidak. Apakah dia memakai foto kucing sebagai foto profilnya? Dia biasanya menyembunyikan wajah. On cam. Enggak lah ya, tidak lah ya, tidak. Wah! Bener dong. Bener dong. Iya. Iya. Iya, bener, 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 bener. Wah, GG nih Om Jin. Gege nih Om Jin. Iya. Om Jin mantap, Om Jin. Om Jin mantap, Om Jin. Eh, apa? Stuck in the dryer. Help. Ini iklan. Aduh, iklan meresahkan. Ntar besok enggak ada nih. Video aku ini besok enggak ada. Besok video aku ini enggak ada. Besok video aku ini enggak ada, anjir. Yang bener lah. Ya. Besok, besok video aku ini gak ada di band sama YouTube. Bahaya. Oke. Udah, dari YouTuber udah. Kita ganti lagi ke itu. Ke film gak sih? Ke pemain film lagi gak sih? Coba tebak VTuber. VTuber siapa tadi? Udah.
Oh, ini gak sih, tahu gak sih kalian apa yang lagi aku pikirin? Kalian bisa gak sih tebak ya? Aku lagi memikirkan Edward Cullen, yes. Bukan nama aslinya. Kita coba tebak aja dia bisa gak sih cari nama aslinya. Ya, yeah. Yes. Yes. Pemain itu, pemain Twilight. Oke. Okay. Capek amat hidup gue begini terus. Kenapa, Fadila? Kenapa, Fadila? Oke. Okay. Oke. Okay. Sebentar. Oh, ini loading. Oke. Okay. Hero Minotaur, ini gampang banget enggak sih? Yes, Robert Pattinson. Ya, yeah. jangan itu ya. Yes, jangan nanti jinnya stream sniff lagi guys. Apakah dia tinggal Indonesia? Tidak. Apakah dia orang yang nyata? Iya. Yeah. Apakah dia terkenal karena sepak bola? Tidak. Apakah dia berkelamin perempuan? Tidak. Apakah dia bernyanyi di panggung? Tidak. Apakah dia seorang muslim? Tidak tahu. Apakah dia seorang youtuber? Mungkin? I'm not sure about it. Apakah dia seorang gamer? Tidak tahu. Apakah dia orang Indonesia? Tidak. Apakah ia berkulit hitam? Tidak. Apakah dia berhubungan dengan game? Of course not. Apakah dia ada hubungannya dengan seks? Pertanyaannya kenapa harus selalu muncul pertanyaan yang seperti ini, guys? Kenapa harus selalu muncul pertanyaan yang seperti ini? Kenapa? Mungkin mau pecah kepala jinnya. Tidak tahu. Tapi kan film Twilight kayak gitu, guys. Apakah karaktermu seorang ilmuwan? Tidak. Apakah ia bermain di film-film? Iya. Apakah beredar video porno dari toko ini di internet? Tapi scene panas dari apa? Scene adegan panas yang dari Twilight itu tidak tahu. Apakah dia memakai implan payudara? Tidak. Apakah dia tinggal di Korea? Tidak. Apakah dia memiliki seorang saudara perempuan? Iya. Tapi bukan seorang. Banyak kan ya. Makin kesini makin kesana ya. Iya. Apakah dia orang Thailand? Tidak. Apakah dia tinggal di Amerika? Yes. Apakah dia seorang superhero? Tidak. Apakah ia berpelam dalam film-film Amerika? Yes. Apakah dia berotot besar? Lumayan, mungkin. Apakah dia lebih tua dari 30 tahun? Iya ya. Apa sih? Robert tuh kelahiran tahun 80-an deh ya. Dia udah 30-an ya. Iya. Iya. Iya, dia main di Batman. Iya, benar. Apakah dia sekarang berumur di atas 40? Berarti dia berapa tahun sih sekarang? Dia tuh kelahiran tahun 86.
Belum berarti ya, belum 40 ya. Oh, tidak. Gara-gara kali ini gue jadi download gamenya Dolight ya. Apakah dia pernah berciuman dengan seorang wanita di layar? Ya. Apakah dia sering balapan? Mungkin tidak. Salah! Anda sedang memikirkan. Otak beku aku menang. Jin gak bisa mengalahkan otak beku aku. Padahal gak otak beku ya guys. Padahal kan mungkin kurang spesifik jawabannya. Iya tapi ya nanyanya kan kayak gitu. Bener kan? Karini cerdik. Jin aja nyerah. Jin aja nyerah, guys. Ah, parah ini Jin. Kalau yang famous yang gampang-gampang, padahal kan Robert tuh gampang banget ya sih. Kak, yaudah Harry Potter aja nggak sih? Ah, parah. Kesel lama-lama. Halo Azim Gaming, welcome to the stream. Pamit dulu mau latihan. Siap kan Zik, makasih udah mampir. Jinnya udah gak sanggup menghadapi Rini, kasihan Jinnya. Semoga harimu selalu suram, eh. Iya. Harry Potter udah parah banget sih kalau misalkan gak ketebak. Ya. Yeah. Kak Daniel, oke. Okay. Harry Potter ya. Iya Kak Riki. Halo Roni Alamsyah, welcome to the stream. Parah banget kalau misalkan Harry Potter nggak ketebak, parah bet. Oke. Okay. Karin mabar ML lah, iya. Ayo, kapan-kapan kita mabar ya. Apakah ia berkelamin perempuan? Tidak. Kok aku sakit kepala ya sama ini, Jin. Apakah dia orang Indonesia? Tidak. Harry Potter kan terkenal, yes. Apakah dia punya tangan? Of course. Apakah dia orang yang nyata? Yes. Apakah dia terkenal karena sepak bola? Nope. Apakah dia bernyanyi di panggung? Tidak. Apakah toko ini sudah mati? Tidak. He is alive. Come on. Apakah dia seorang YouTuber? No. Apakah ia bermain di film-film? Of course, yes. Apakah dia seorang superhero? Superhero Harry Potter termasuk superhero nggak sih? Harry Potter. Superhero nggak sih? Enggak lah ya. Bukan lah ya. Mungkin tidak. Apakah dia berkaitan dengan Marvel? Tidak. Apakah dia tinggal di Amerika? Ya sebenarnya sih dia, tapi enggak sih, soalnya kalau Harry Potter itu apa, film Harry Potter itu digarapnya di UK guys. Tidak. Apakah toko ini orang Jepang? Tidak. Apakah dia sudah menikah? Belum, tidak. Apakah dia orang Thailand? Tidak. Apakah dia tinggal di Korea? Tidak. Apakah dia seorang Muslim? Tidak tahu. Apakah dia orang India? Tidak. Apakah dia orang Malaysia? Tidak. Apakah dia bisa bertarung? Mungkin. Apakah dia punya handphone? Tidak. Kan kita nebaknya Harry Potter-nya, guys. Apakah dia berasal dari suatu kartun? Of course not. Dia tuh berasal dari novel. Apakah dia berasal dari film? Yes. Apakah dia selalu memakai topi?
Apakah karakter ini pernah berperan di Harry Potter? Eh, seriusan? Langsung ke Harry Potter dong? Seriously? Langsung ke Harry Potter? Seriously, Om Jin? Yes! Apakah dia memakai kacamata bundar? Yes! Yaudah, Harry Potter, ya! Tepuk tangan, guys, semuanya! Ya, ketebak. Iya, cari yang VTuber aja. Siapa? VTuber siapa? Kamiti gak sih? Kamiti. Apakah pertanyaan, kalau misalkan aku berpikir tentang Kamiti, apakah Jinny akan bertanya, apakah Kamiti besar ya? Apakah iya nggak sih Kamiti ya? Kita coba cek apakah Jin bertanya-tanya tentang Kamiti, bertanya-tanya tentang hal yang tidak seharusnya dipertanyakan. Iya, yeah. Kamiti ya. Oh, langsung nanyanya. Apakah ia berkelamin perempuan? Yes. Apakah dia tahu nama Anda? Yes. Apakah dia berasal dari Argentina? No. Apakah dia pernah menikah? Tidak, Kamiti sudah nikah belum? Apakah dia berasal dari keluargamu ya? Keluarga VTuber? Tidak. Apakah kau pernah jatuh cinta pada karakter ini? Mungkin. Apakah dia sedang jatuh cinta kepadamu? Tidak tahu. Apakah dia bermain di Happy Wheels? Of course not. Apakah dia sangat dekat denganmu? Enggak terlalu juga. Kalau sangat, tidak. Apakah dia tinggal di negara Anda? Yes. Apa dia pernah menyakiti hatimu? Tidak, of course not. Apa ia teman kamu? Mungkin. Apakah Anda mencintainya? Aku suka Kamiti. Aku jawabnya apa ya ini ya? Apakah Anda mencintainya? Aku jawabnya apa dong ini? Ngaco. Apakah Anda mencintainya? Mungkin tidak kali ya. Apakah kamu tinggal bersama karaktermu dalam satu rumah? Tidak. Apakah Anda suka dengan karakter ini? Iya. Apakah dia lahir pada tahun 1997? Tidak, guys. Kamiti itu lebih dari 1000 tahun, 100 tahun. Apakah dia terkait dengan komik? Tidak. Apakah dia telanjang? Kamiti! Oh my god, seriously, I'm sorry, Kamiti. No, Kamiti, I'm sorry, seriously, Kamiti, please, Kamiti, jangan marah sama aku ya, Kamiti, ini bukan aku yang bertanya kepadamu ya, kakak ya. Apakah dia suka telanjang? Om Jin menanyakan itu kepada aku. I'm so sorry, Kamiti, I don't mean to ask you about it, okay, sometimes to be naked, of course not, I'm sorry. Aduh, cepuin ya, awas lo kalau Om Jin, awas lo Om Jin, gue cepuin ke Kamiti lo. Wah! Of course not, Om Jin tidak. Apakah betisnya berotot? What the f... Kamiti, tolong Kamiti, apakah betis Kamiti berotot? Aku malu ya rasanya. Aduh. Apakah betis Kamiti berotot, guys?
Sebentar aku dicepuin nih, apakah betisnya berotot atau tidak. Tapi memang ada ototnya basically. Apakah dia lahir tahun 99999? Tidak, tidak. Apakah karaktermu bertemak kendaraan? Iya, Kamiti itu beca, Kamiti itu angkot, Kamiti itu pesawat, Kamiti itu mobil, Kamiti itu motor. Iya. Kamiti kalau dipencet hidungnya bunyi tinin, telolet, 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 gitu Om Jin. Ah, Om Jin, tidak. Apakah ia seorang penyerang atau attacker? Tidak. What the fuck, Haji? Enggak ketebak, guys. Eh, tapi tadi ketebak. Tapi tadi ketebak dari Hololive. Tadi nanya-nanyanya kayak gitu loh Om Jin-nya. Perempuan yang kau cintai. Eh Om Jin, gue lurus anjir. Mana ada gue cinta sama perempuan. Tidak. Lanjutkan. Coba ya. Apakah dia seorang gadis? Yes. Apakah dia orang yang penyayang? Yes. Apakah dia pernah terlihat secara romantis dengan Anda? Tidak. Apakah Anda berharap agar bisa mencium tokoh ini? Tidak. Apakah dia pernah dekat dengan Anda? Pernah, mungkin. Apakah dia sahabat Anda? Coba Om Jin refresh dulu brainnya ya, mungkin tidak. Apakah toko ini merupakan musuh Anda? Tidak. Apakah kau mencintai karakter ini? Tidak lah, gua tidak lah. Apakah Anda dekat dengan toko ini? Tidak. Apakah dia teman kamu? Iya. Apakah dia memiliki pasangan? Tidak. Apakah dia membenci ular? Tidak tahu. Apakah dia berkelamin perempuan? Iya. Apakah orangnya setia? Mungkin. Apakah dia suka rebahan? Iya. Teman terbaikmu. Oke, fix. Tidak. Ide Om Jin sudah. Udah Om Jin. Tidak, aku maafkan. Tidak Om Jin, tidak. Cukup Om Jin. Kesel jadinya. Tadi kan nanya apakah ini karakter nyata, apakah ini karakter asli, kan kayak gitu. Cuma barusan Om Jinnya gak nanya, jadi salah Om Jinnya. Iya, Jinnya ngelawak. Ah, tidak. Ternyata guys, ternyata otak beku aku tetap bisa mengalahkan Om Jin guys. Ya pantas aja. Kalau misalkan kalian gak bisa menebak otak beku aku, pantas aja. Soalnya otak beku aku tuh tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Fix. Aduh, Kakak C season 3 kapan? Aku kurang tahu. Kalau misalkan ada informasi dari Dea, nanti aku kabarin ya, Kak Dance. Yes. Iya, aduh, udah nyerah ah, kesel ah. Jadi bagaimana memain tanggapan Rini? Keren sih. Sebenarnya ini gamenya keren. Bagus banget sih. Ya, buat kalian juga yang tadi mau coba download, boleh. Beku jadi cari, yang cair gak bisa jadi beku. Ya apa sih Aki-kun, kok jadi cari sih cair ya, kamu typo. Duh. Terima kasih ya buat semuanya yang udah nemenin aku pada sore hari ini. Gila sih seru banget, meskipun memang pertanyaannya agak-agak gitu kan, di luar ekspektasi gitu kan. Iya, iya, malah aku yang bikin shocknya itu ditanya ukuran kelas Adit kan, kayak what the f*** banget kan. Iya, gitu loh. Ntar M-chan, aduh parah bentar aku diinterogasi sama M-chan. Nanti aku diinterogasi sama M-chan. Iya, Karin tebak-tebakan lagi, oke. Nanti kalau misalkan konten berini
tebak-tebakan lagi. Oh iya guys, by the way, I'm sorry, hari ini aku belum upload weekly schedule. Aku belum upload weekly schedule. Mungkin nanti secepatnya aku upload. Dan mungkin seperti biasa kalau ada perubahan jadwal bakalan aku kabarin. Dan ini beach outfitnya cepat. Biar minggu ini aku reveal beach outfit aku dan kita bakalan main ke pantai. Oke? Okay? Nanti malam aku bakalan stream lagi jam 8. Ya, aku bakalan lanjutin cerita-cerita horor yang udah kalian kirim karena udah lumayan banyak banget dan apa ya, udah lumayan numpuk. Jadi nanti aku bakalan lanjutin cerita-cerita horor yang udah kalian kirim, oke? Okay? Oke, okay, tarik nafas dulu. Ya, buat kalian semua jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa yang belum makan makan dulu, yang belum mandi-mandi dulu. Nanti malam jam 8 langsung mampir ke stream aku ya. Ya, terima kasih buat semuanya yang udah nemenin. Terima kasih Bang Haris yang udah ngirim VN, yang udah ikutan greget. Terima kasih yang udah donate. Terima kasih buat para moderator yang bertugas. Thank you so much. Terima kasih juga yang udah ikut main, yang udah ngedukung aku dari awal sampai sekarang. Thank you so much. And don't forget to follow my Instagram, Twitter, and TikTok. Buat kamu yang punya kritikan, saran ataupun masukan buat aku, boleh banget karena aku memerlukan hal-hal yang seperti itu. Jadi buat kamu jangan sungkan-sungkan ya buat ngasih kritikan dan saran buat aku. Dan buat kamu juga yang punya ide konten dan kreatif dan menarik lainnya buat aku stream berikutnya, atau apa saran-saran game buat aku, boleh. Aku bakalan belajar dan bawain kontennya. Dan buat kamu juga yang belum join Discord, link on my description supaya kita bisa seru-seruan lagi bareng aku di luar stream. Thank you so much, thank you also semuanya. Terima kasih Kak Oman, Kak Kufa, thank you, Kak Suhali, Kak Akikun, terima kasih. Bang Haris, terima kasih. Kak Shiro, terima kasih. Kak Oyin, terima kasih. Kak Daniel, Suhali, Vincent, Papa Satria, terima kasih. Bang Aldi, Kak Ruby, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di stream aku nanti malam jam 8, oke? Okay? Kamu siapa? Oshu semuanya. See you on next stream. Bye-bye. I love you to the moon. And bye. Bye-bye.